Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada siang hari ini di kebun sawit. Kebetulan kali ini kita lagi melakukan pemanenan seperti yang di belakang ini ya. Tadi dari pagi kita telah melakukan pemanenan, sekarang tinggal mengangkut hasil dari pada panen kita. Insya Allah sekitar 1 atau 2 jam ke depan selesai untuk mengangkat hasil panen. Ini saudaraku semuanya, kita manen di kebun yang menggunakan bibit marihat. Ini seperti yang nampak ini itu sana. Jadi seperti biasa, saya mendoakan semoga saudaraku semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, serta dipermudahkan oleh Allah SWT semua urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, pada hari ini betul alhamdulillah harga sawit di tingkat petani berkisar sekitar 1.900 per kilo. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan harga sawit ini makin lama makin meningkat sehingga bisa membantu meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan daripada masyarakat petani, khususnya petani sawit, sehingga bisa membantu kebutuhan biaya hidup setiap harinya. Saudaraku semuanya, kita akan berkeliling mengecek gimana panen kita pada siang ini. Yuk simak video kita ini. Jadi sebelumnya kami mohon bantu subscribe, like, comment, and share, dan juga aktifkan tanda lonceng di video ini agar bisa melihat atau ketika ada video-video kami terbaru, Bapak Ibu saudara semuanya bisa mengikuti perkembangan daripada video kita. Yuk saudara semuanya, kita akan cek gimana hasil panen kita. Jadi ini ada dua tandan. Kalau bibit marihat ini saudara semua, memang dia tidak banyak kita masak, cuman dia besar-besar. Ini sudah diangkat tadi, kondisi kebun kita pada siang menjelang sore hari ini. Jadi kita istirahat makan, karena sekarang belum berjemur, maka pekerjaan kita lanjutkan menjelang berjemur ini. Ini bapak ini semuanya, ini betul-betul kita panen ini harus betul-betul sudah matang, sudah masak. Ini baru saja kita aplikasikan dengan pupuk kimia kemarin, itu kita menggunakan NPK 16-16 cap tawon. Sebelumnya kita mengaplikasikan dengan pupuk organik supaya memperbaiki struktur tanah. Jadi tujuan daripada pupuk organik itu adalah memperbaiki struktur tanah. Ini baru selesai kita lakukan pruning. Ada video sebelumnya bagaimana kita kegiatan pruning di sini dan apa manfaatnya untuk kebun kita ini, sudah kita jelaskan di video-video kita sebelumnya. Beda dengan bibit marihat, bibit topas. Kalau topas itu buahnya kecil-kecil, tetapi satu batangnya bisa panen sampai 3 tandan. Tapi kalau bibit apa ini saudara semuanya, bibit marihat ini memang satu-satu, cuma besar buahnya. Ini keadaannya, ini saya rasa ini sekitar 2 jam lagi lah untuk selesai melangsir atau mengangkat. Ini dia. Lebih cepat. Ini kemarin sedikit semak udah kita
lakukan sebelumnya penunasan dengan cara ditebas anak kayunya. Habis itu kita lakukan penyemprotan dengan untuk piringan kita menggunakan racun kontak, untuk gawang atau jalur ini kita menggunakan racun sistemik. Karena pernah kita coba, kalau kita melakukan pembersihan dengan menggunakan ditebas atau menggunakan mesin babat, itu tidak lama, sebulan dua bulan sudah hidup kembali rumputnya. Dan juga kalau kita menggunakan racun kontak, ini bagus untuk di piringan sawit ini. Nah, ini semuanya ini sudah diangkat tadi. Sudah diangkat. Alhamdulillah kebun kita sudah agak bersih. Sekitar 2 bulan lagi kita akan aplikasikan juga pupuk kimia lainnya. Jadi kita tidak boleh satu jenis pupuk dan juga tidak bisa mengandalkan pupuk organik saja. Kita padupadankan antara pupuk organik dengan pupuk kimia biar hasilnya lebih jos. Kita mutar lagi ya sana suruh aku. Bentar. Sekarang kebetulan udah mulai memasuki awal-awal musim penghujan. Jadi sangat bagus sekali melakukan perawatan kebun. Di musim kemarau kita lakukan pembersihan, lagi melakukan penyemprotan, lakukan pruning. Di musim hujan ini kita boleh berangsur melakukan pengupukan sesuai dengan kemampuan kita dan keadaan keuangan kita. Jadi harus betul-betul masak supaya hasil panen kita setiap kali kita panen tidak menurun, stabil dia. Nah, jadi di sana sudah selesai, semua diangkat. Di sana sudah selesai tadi. Nah, jadi sisi sebelah kiri ini dan di luar sana itu ada 1 hektar yang belum sana belum diangkat. Nah, jadi saudara aku, saya berharap mudah-mudahan video ini bisa motivasi kita. Yang jelas, kalau seandainya kita mempunyai area atau lahan, mari kita bertani, kita lakukan dengan bercocok tanam. Terserah mau nanam apapun, terserah, yang penting manfaat. Nanti kalau kita berbudi dengan tanah, insya Allah tanah akan membalas. Contohnya kita menanam sawit ini. Jadi kita jaga, kita rawat. Yang sana yang belum, itu sana, itu yang belum. Kita lakukan panenan. Ini indah dikumpul oleh keluarga kita yang melakukan panen. Saya juga tadi pagi ikut melakukan panen di kebun kita yang kecil yang baru mulai belajar. Ini sudah 7 tahun umurnya. Itu sudah hancur-hancur di kumpul. Jadi ini proses pengumpulan dari sini, dari timbang sawit ini, dari membeli sawit ini. Inilah buahnya untuk pucal orang sebuahnya, kisar 10 sampai 12 kilo rata-rata. Inilah keadaan buahnya. Demikianlah saudaraku semuanya, sahabat Encik Channel dimanapun berada. Demikian liputan singkat kita di kebun sawit. Betul kita panen pada hari ini. Kita menggunakan bibit unggul, bibit marihat. Alhamdulillah dengan perawatan biasa, lumayan juga hasilnya. Jadi kesimpulan pada siang hari ini, mari kita tanam bibit varietas unggul supaya hasilnya tidak mengecewakan. Jadi inilah hasil panen kita yang masih berjalan proses pengumpulannya saudaraku semuanya. Jadi mudah-mudahan liputan ini ada manfaatnya bagi saudaraku semua. Jadi sambil ini berjalan, kita cukupkan sekian mungkin liputan singkat kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi motivasi saudaraku semuanya dan juga bisa memberikan edukasi serta bisa menghibur. Kalau seandainya bisa menghibur, mohon bantu subscribe, like, comment, and share
Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di video-video kita selanjutnya. Demikianlah liputan singkat kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.